teman-teman dari Indonesia. Karel, tanda apakah itu? Seperti melarang sesuatu. Oh, itu tanda tidak boleh membawa durian. Apa? Durian? Buah yang populer di Indonesia. Kenapa nggak boleh membawa makanan? Karena baunya sangat menyengat. Tapi rasanya enak dan disukai oleh orang-orang Indonesia. Nah, ini dia. Dahsyat! Aku ketahan. Ini dimakan. Iya, bakal ketagihan loh. Hebat juga ya yang pertama kali mencoba ini. Mantap! Baunya! Jadi tahu kan kenapa dilarang di kereta?